Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue di channel Kagetora Kazama. Kali ini gue main game Jurassic World Live. Nah, sebelum gue lanjutin gamenya, tolong subscribe channel ini, like dan share videonya teman-teman. Please subscribe di channel, like and share the video. Thank you guys. Oke, kali ini gue main Jurassic World Live. Gue udah nyoba dari tahap tutorialnya dan gua bakal lanjutin sekarang. Ini ada promotion 7 days of dinosaurus, kita bisa beli atau di skip aja. Kita coba get in now, tapi ini harus jadi VIP. Kita harus jadi VIP dulu. Nah, di sini gua udah level 3, yang 140 ini darts-nya. Jadi misal kalau kita mau tangkap dinosaurusnya, kita harus pakai darts ini. Ini 2308 ini goldnya. Kita bisa pakai untuk mengupgrade dinosaurus. Nah, ini marketnya, kalian bisa beli kalau kalian mau jadi pay to win player. Ini ada yang 790.000. Ini ada cashnya juga. Oke, kita masuk ke petanya. Kita tekan yang tombol di tengah bawah ini, map. Nah, di sini mencerminkan lokasi kita nih guys. Kita bisa mendapatkan atau menangkap dinosaurus. Mirip sama Pokemon Go, mirip banget sih menurut gua. Di sini kan kalau Pokemon Go di sini ada Pokemonnya nanti, tapi di sini dinosaurusnya. Dia sistemnya augmented reality. Nah, di sini ada beberapa dinosaurus bisa ketangkapkan. Misal kita mau tangkap yang T-Rex ini. Nah, kita tinggal ngeklik dinosaurusnya, nanti drone yang bakal terbang sana dan kita bakal memburu dinosaurusnya untuk mendapatkan DNA-nya. Nah, ini karena gua udah menangkap 6/6, maka udah nggak bisa lagi nih. Padahal Tyrannosaurus Rex ini atau T-Rex merupakan dinosaurus tipe epic. Terus ada lagi yang ini, Pyroraptor, tipenya epic juga, tapi gue udah gak bisa tangkap lagi nih, udah 6/6 per harinya, akan berakhir dalam 5 jam, eventnya sudah complete. Misal kita mau tangkap yang ini misalnya, Dimetrodon. Nah, di sini gak bisa, karena jaraknya itu terlalu jauh, kita harus mendekat ke arah sana. Jadi mirip sama Pokemon Go, kita harus mengejar di mana dinosaurusnya itu berada. Misal kata yang dekat aja yang ini nih. Misal kalau yang kayak yang ini nih, ini harusnya sih bisa ya. Nah, ini ada Dimetrodon Gen 2. Nah, ini bisa kita tangkapkan. Jaraknya 1,3 meter, inland with enchant battery. Join now. Tapi karena baterai kita ini sekarat yang di pojok kanan atas, maka kita nggak bisa karena kejauhan. Kita coba yang dekat aja, yang ini sih yang paling dekat. Di sini baterai kita masih full, untuk menempuh jaraknya, terus kita launch drone kita. Ini drone kita, jadi kita nggak perlu terlalu dekat benar ke dinosaurusnya. Kita bakal bisa untuk mengirim drone kita jarak jauh, asal baterai kita ini cukup. Nah, di sini cara nangkap dinosaurus itu yaitu kita tap and hold untuk menembaknya. Tap and hold, terus kita arahkan ke bidikannya ke yang tengah ini. Nah, directnya +13. Terus kita arahin lagi. Kita tembak lagi. Kita shoot ke arah sana dan ke kepalanya. +16 directnya dan okay. Batas waktu itu selama drone kita itu masih ada baterainya. Dan ini baterainya habis. Dan kita mendapatkan DNA-nya. 49 ini DNA-nya. Nah, DNA itu kita nanti bisa gunakan untuk membuat dinosaurusnya. Kita dapatkan DNA Diplocaulus 49, total 179. Nah, DNA-DNA yang udah kita kumpulkan ini, kita bakal bisa membuat dinosaurusnya di bagian yang ini, yang ada icon 15 ini. Nah, gue udah punya beberapa dinosaurus. Misalnya seperti
kita tunggu loadingnya dulu. Diplocaulus gue udah punya, terus gue udah punya juga Triceratops tipenya rare, terus gue udah punya ini Tyrannosaurus Rex atau biasa kita sebut dengan T-Rex, tipenya epic. Terus gue udah punya juga Velociraptor, masih tipe biasa sih. Terus ada lagi yang udah gue tangkep, Aenosaurus, tipenya common. Terus yang ini kayak mirip T-Rex ya, Manjungasaurus. Manjungasaurus tipenya common, levelnya cuma baru 5 koin. Terus gue ada lagi yang ini, lama banget ya loadingnya. Ini gamenya kalau gue menurut gue sih mirip Pokemon Go ya guys, karena kita harus berjalan keluar untuk menemukan berbagai macam dinosaurus yang ada. Ini Monoloposaurus yang gen 2, nanti ada gen 1 dan gen 2, macam-macam nih. Terus ada lagi yang udah gua dapatkan itu, jadi kita harus keluar gitu guys kayak Pokemon Go. Nanti ada kayak, kalau Pokemon Go ada Pokestop, tapi ini namanya nanti ada tempat dropnya. Ini Sarcosuchus my collection. Ini ada lagi yang satu lagi yang udah gua dapetin, yaitu Parasaurolophus. Ini sering banget gue ketemu dinosaurusnya, dinosaurus favorit nih. Kalau dibuat di Pokemon Go mungkin kayak Pidgey atau Rattata. Nah ini yang belum gue collect, bakal gue create dulu. Nah tadi DNA yang udah kita dapat dari dinosaurus di peta yang tersebar ini, kita kan jadi kalau kita berburunya, kita bakal dapat DNA-nya. Nah DNA itu kita bisa buat untuk meng-create dinosaurusnya itu. Misal yang ini kalau nggak salah Ankylosaurus atau apa ya? Oh, ini Euplocephalus. Terus kita create. Kita tekan create. Oke, kita dapatkan Euplocephalus. Harganya 34, damage-nya 246. Oke, di sini kita bisa evolve kalau kita mau. Tapi membutuhkan koin 5. Terus gua bakal buat lagi. Ini banyak nih dinosaurus yang udah gua dapetin beberapa DNA-nya. Udah dari tiap gua keluar gua buat gitu. Gua tangkep. Tapi kita harus cek lagi baterai kita itu, guys. Cukup atau enggak untuk terbangin drone-nya. Ini ada Stegosaurus. Terus ini ada Ankylosaurus gen 2. Ankylosaurus gen 2 warnanya sedikit kehijau-hijauan. Nanti kita coba bandingin sama Ankylosaurus yang gen 1. Tipenya common kalau Ankylosaurusnya. Ankylosaurus yang gen 1 kayaknya gua belum dapet ya. Nanti kita coba create lagi. Kita bakal create semuanya yang udah gua dapetin, gua tangkap. Di sini ada Litronax. Tipenya common. Litronax evolusi sebelum T-Rex. Di sini ada keterangannya kalau kalian mau lihat about this creature. Litronax evolusi sebelum T-Rex dan bukan karnivora terbesar di ekosistem pada masanya. The Gore King. Aggressive behavior often pitting it again like predator. Di sini ada statusnya. Health, damage, speed, critical chance, dan armor. Ini ada skill menyerangnya. Binding strike, long protection, dan counter attack passive. Sifatnya pasif. Terus kita bakal buat lagi dinosaurus selanjutnya.
banyak banget ya dinosaur yang gue koleksi, tapi gue belum create buat gue jadiin konten. Terus ada Opiacodon ini adalah mempunyai taring sangat sangat persis. Terus kita buat lagi dinosaurus yang selanjutnya. Buat kalian yang mau main bareng nangkap dinosaurus, bisa nanti kita pergi bareng nangkapnya. Ini ada Nundasuchus. Kita create lagi. Oh ya guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share videonya ya teman-teman. Please subscribe di channel, like and share the video. Thank you guys. Kita udah buat Nundasuchus. Terus kita bakal buat lagi Allosaurus. Berarti Rex ya. The Allosaurus is highly active hunter using its jaw like a hacker to slash at prey. Wow, Allosaurus. Allosaurus dong. Tipe carnivora lagi. Tapi ininya tingkatannya common. Possible hybridnya Allionosaurus. Kita klik aja. Tapi dia harus level 15. Kalau sudah hybrid. Oke, kita create lagi dinosaurus selanjutnya. Ini ada Deinocerus. Kita create. Damage-nya 384, health-nya 886. Berbulu ya. Ini keterangannya Deinocerus is omnivore. Oh, dia suka ikan juga untuk menggali dan berburu ikan. Kemudian kita create dinosaurus yang selanjutnya lagi. Banyak banget. Ini ada Suchomimus. Kita create. Membutuhkan 50 DNA. Ini DNA untuk mengunlocknya. Oke, damage 340. Mulutnya kayak buaya ya. Panjang gitu. Kita lihat keterangannya. Small feet along the snout of Suchomimus allow it to detect the movement of fish and other prey in the water. Oh, ini tipe di air. Nenek moyang buaya, jangan-jangan. Kayaknya ini deh. Yang nenek moyangnya buaya itu. Purusaurus. Tapi ini yang gen 2. Kita coba create. Ini mirip sama buaya nih. Mirip. Kurang lebih. The unique coloring of Purusaurus gen 2 is probably a result of regional adaptation. Like most gen 2 creatures, the reptile would have needed to camouflage in different environment. Oh, gen 1 gen 2 itu berbedanya di warnanya. Untuk camouflage, bertahan hidup. Nah, ini ada selanjutnya. Tanicolagreus. Kita create. Oke. Ini kayaknya carnivora juga ya. A body creature with a similar intelligence to the Velociraptor. Oh. The 11 foot long. Tanicolagreus is a skill tracker. While Velociraptor hunt in wolf-like packs, this solo hunter could be better compared to a coyote. Terus kita create lagi dinosaurus yang ini, Gorgosaurus. Tipenya rare. Mantap nih tipe rare. Tipenya rare. Health-nya, damage-nya 500. Rare langsung level 6. Tingginya 30 kaki, beratnya 5000 pound. Predator. Oke,
buat yang selanjutnya. Ini Colossus Gen 2. Kita crit. Oke. Kalau yang rare kayak langsung level 6. Small size. Oke, langsung kita crit lagi yang ini. Pyroraptor. Tipenya epic. Pyroraptor. DNA epic. Red Jurassic World Live. Ya nanti ya. Nanti gua rap. Tipe epic. The Pyroraptor is smaller than the Velociraptor, but just as crafty. Destiny Dinosaur is also an excellent tree climber. Wow, lebih kecil dari Velociraptor. Oke. Lanjut lagi. Kita create Tuojiangosaurus. Ini kayaknya ada di Durango. Durango ada ini. Yang buat main Durango pasti familiar nih dengan nama-nama beberapa dinosaurusnya. Ini ada Tuojiangosaurus. Tipe rare. Level 6. Nah, ini levelnya ya, teman-teman. Oke, masih banyak lagi dinosaurus yang belum gua dapetin. Seperti yang ini, tipenya apa ya? Tipe unik. Oh, di atas tipe epic, mungkin tipe unik. Trichosaurus. Tapi di mana dapetinnya? Oke, teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ini adalah koleksi-koleksi dinosaurus yang udah gua dapetin. See you next time, guys.